Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di malam ini beramai-ramai kaum ibu, kaum bapa, iaitu kita pakat selawat ke atas keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga kepada para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kaya, dan sama-sama kita terima kasih kepada Allah yang Maha Segala-gala. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutup sekalian, malam ini boleh dikatakan malam yang bertuah bagi adik kakak kita semua di kampung Nipih Kulit. Maka malam ini alhamdulillah kali pertama sama jejak sini ni tak pernah mari lagi. Dah nak boleh queue lama. Tapi kebetulan bermolek ada orang tak jadi tu, dia dia cabut, tak jadi. Lalu ama pun bubuh sini lah. Kebetulan Tuhan nak we pertemukan kita semua di malam ni. Maka malam ni alhamdulillah, kita tengoknya malam ni kaum ibu lah ramanya. Dah ibu ni ketak sungguh dia. Kita tengok orang tino di akhir zaman ni, dia suka dengan belajar. Dia suka dengan belajar, dia suka dengan ilmu pengetahuan. Kaum bapak ni dia tak masuk dekat mana kaum bapak. Dah kaum ibu dia masuk rapat. Tu. Maka malam ni alhamdulillah, sikit sebanyak ambo mari nak cerita ataupun mari nak bui tazkirah pesene ugamo kepada puak kita semua, supaya kita tahu bersama-sama bahawa so ugamo yang dibawa Nabi Muhammad ni ugamo hak fisik sekali dah. Hari ni kita masih berugamo hak fisik ni, maka gapo fisik dia hari malam ni ambo nak ceritalah. Lebih kurang nak cerita. Maka alhamdulillah, terlebih dulu amat terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya, Tok Imi, Tok Khatib, Tok Bila dan kanak-kanak semua. Juga selaku tuan rumahnya, Tok Nebel, Pucuai dia, Ceroboh dia, Poroso dia. Juga obato tepat teh. Dan kepada soco kita. Dan juga kepada peratan kita. Yang mana bersama dengan kita berlaku pada malam. Dan lain-lain lagi lah tuk-tuk semua. Yang mana kamu tak sebut nama pun jangan terasa hatilah. Nah, ibu-ibu, hadirin hadirat, kita telah maklum bahawa bulan ini sudah pun masuk 2 hari dah. Iaitu bulan Rabiul Awal. Maka bulan Rabiul Awal ni kita tahu, kita selalu tahu umat Islam tani. Umat Islam taning bila siapa bulan Rabiul Awal, dia bakal bergaduh lah. Apa panggil buat makhluk. Dah buat makhluk. Bakal berlomo-lomo buat makhluk. Apa buat makhluk? Bukan buat berlemak muluk. Buat makhluk. Buat makhluk ni mana? Dah buat makan jamu orang. Dengan menyambut ketiba bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal ni merupakan bulan yang Aminah lahirkan kepada Nabi kita. Aminah lahirkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Aminah lahir Muhammad ni lah kita dapat keberkatan besar. Kita dapat keberkatan besar. Kita tercatat manusia yang beruntung sekali hidup dunia dan juga akhirat. Kerana Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala dah pilih dia. Allah Ta'ala tak pilih orang lain sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ni nayak tu perawat dia ni dahsyat sekali. Belah sekali. Teruk sekali.
Ya mana puak kita ada malam ni semua, ada orang susah dalam ni. Tak sama dengan Nabi kita. Ni seorang Nabi dan Rasul, hidup dia tidak ada bandingi di kalangan kita pada malam ni. Anak yatim piatu, susah habis susah. Lepas tu nak rakyat kata, kerja dia ni, panggil siang sekali. Haa, tu kerja Rasulullah. Tapi tak ada Allah, Tuhan bakit dia saat itu terpaksa lah. Panggil dia kena bawa agama kepada kita. Kita ni sebab ada dia ni jadi gini ni. Kalau tak ada dia, kemungkinan kita agama gapo tak tahu ni. Boleh jadi puak kita malam ni makan belakang berwak, ular pun makan. Haa, tu nak ayat. Nah, kura ke labi ke makan belakang. Tapi kerana kemuliaan agama yang dibawa Nabi Muhammad ni, kita jadi manusia agung. Kita jadi manusia agung. Menjadi manusia terpilih. Sebab itulah kita ni berhak untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Seorang, salah seorang hamba Allah Ta'ala, salah seorang umat Nabi Muhammad, bila kita jaga betul-betul agama yang dibawa Nabi Muhammad ni, insya Allah syurga lah tempat duduk kita. Tuhan sediakan syurga kepada kita semua malam ni. Ini nak ikhlas hati kita lah. Biar kita saat ini belajar ni tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap masa. Nabi kita bukan mulai makhluk saja, kita kena ingat dia. Kita ingat dia 24 jam. 24 jam kita kena ingat pada Nabi. Bukan hari ini, bukan kemarin, bukan esok, bukan lusa. Setiap waktu kita. Tak boleh Rabiul Awal pun kita kena ingat. Kerana Nabi Muhammad ni panggil huwacai. Huwacai bagi orang Islam seluruh dunia. Bukan kita orang Taning saja, orang Malaysia pun dimakia. Orang Singapura pun dimakia, Islam Singapura. Islam Indonesia, Islam Brunei, Islam Bangladesh, Islam Pakistan, Islam Afghanistan, Islam Negara Arab, Islam di Tajikistan, Islam di Turki, Islam di mana-mana berada, Nabi Muhammad sebagai huwacai. Cinta ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hidup kita orang Islam diajar oleh Rasulullah. Mengikut kasih dia ada 45 perkara kasih. Kasih mula-mula kita kena kasih kepada Allah. Kita kena kasih kepada Allah. Allah ni duduk lama satu kasih. Kasih lebih pada apa-apa lagi. Yang kedua, kita kena kasih pada Rasul, dimakia juga. Kita kena kasih lebih pada apa-apa lagi. Dengan bini kita, dengan lelaki kita, dengan anak kita, dengan harta kita, dengan segala-gala tu, kena kasih kepada Rasulullah. Ni baru sepenuh imej kita. Lepas kasih pada Rasulullah, kita kena kasih kepada alim ulama. Alim ulama. Orang alim ulama. Kita kena kasih. Pasal apa kena kasih? Demoninglah pengganti Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dah. Hari ini tak ada dah Nabi kita mati lama dah. Lebih kurangnya 1400 tahun dah Nabi kita meninggal. Siapa dia pula pengganti dia bawa agama, sebar agama, siapa agama? Iaitu alim ulama. Tak ada dah. Alim ulama hari ini. Duk siapa kau tu, siapa kau ni, buka pondok kau tu, buka pondok kau ni, buka sekolah tu, buka sekolah ni, buka mahawatialai tu, buka mahawatialai ni, untuk nak sebarkan agama seteru, siapa hikam maksyuk. Kerana alim ulama ni, yang panggil makan sako daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebab tu kita kena kasih pun dimakia. Sebab tu orang dulu dia kasih pada alim ulama. Masa dulu, masa ambo budak-budak, nah, masa pakcik panggung kita pun tahu. Orang dulu dia kasih kepada alim ulama. Bila alim ulama mari kapung, dia merai. Alim ulama dia mau sedekah belakang jamin dulu. Ada ikan web besar sedekah kutub guru. Ada wah deria besar sedekah kutub guru. Ada wah timung besar sedekah kutub guru. Ada padi zakat sedekah kutub guru. Karena kutub guru dia tak ada wak gapo, dia baca kitab dia. Dia baca kitab pondok dia tu.
Dia ajar anak-anak kita supaya anak kita ni alim, bawa agama, sebar, 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 sebar. Dia nak pergi kapung-kapung, dia tak kuasa dah. Dia ngajarlah tutup pakai dia supaya tutup pakai dia klik di kapung masing-masing sebar agama keluar keluar keluar. Hani alim ulama dulu. Siapa nak ayat kata orang kapung ni lebih-lebih makan alim ulama dulu bubuk. Hidai tok guru bila tok guru sudah makan dah mana tak habis pakak bubuk nak makan. Air lebih tok guru pakak bubuk nak makan. Nasi lebih tok guru pakak nak makan. Sayur lebih tok guru pakak nak makan bubuk nak ambil keberkatan. Semacam sahabat-sahabat ambil keberkatan dengan Rasulullah. Sepatu dah. Hatu nak royak kata orang dulu. Lah ni tak ada dah. Lah ni kau tiru, kau tiru, kau tiru dah. Tak usah kata tengok dunia, tengok tempat kita ya. Aling ulama hari ni orang tak sanjung dah. Orang tak sedekah dah dari Yefsa tu guru. Orang tak sedekah dah pada zakat hari ni. Orang tak sedekah dah ikan bau, ikan ruwet. Lah ni tu guru nak makan, pergi beli sendiri lah tu guru. Tu tu guru dah masuk nak jatuh piah-piah belagu orang demo. Tu nak ayat kata hari ni, tak ada dah. Tu guru hari ni, tak ada semua dulu dah. Dulu kat tu guru pergi kapung kat Allahu Akbar. Supaya mah jatuh dari rumah dah. Tu guru kata nak semayang rumah ni ni. Allah muju. Naik tu guru naik. Naik tu guru naik. Naik naik. Tak apa ambil bibi air. Apa nak ambil semayang. Sosok turun turun. Sosok turun. Allah dia tengok bibi air lah. Cepat. Naik dengan niding-niding naik. Oh kerana lagu dia rupuk saja. Karah air naik sekali dengan rupuk-rupuk. Tukar tu guru tukar ambil asmaya. Oh, apa tika lah. Tika tak ada wak guna lagi. Nari tu guru tu semaya. Buka bong tu ambil lipah lah. Nak ayak tu. Nih. Nak ayak tu roing ke tu guru sepatang kau tu. Nari tu guru semaya tu kak. Wih, ha. Bila tu guru semaya rumah dia tahu tak. Dua tiga bulan dia kecek lagi. Dia kecek lagi. Supaya darah mari mah kita dah lah. Mari dengan kereta ku, mari dengan kereta tu. Mari tanya bemak. Ban bemak je naik ha? Allah bemak pun hidung tak tahulah. Aha tu. Tiga bulan bemak nak kecek kedai kopi. Darah mari mah dia. Sebab tu dah dulu. No ya. Dulu aling ulama pergi pakat nak kecek. Rahmat bawa rahmat. No ya tu. Learning tak ada dah. Tak ada dah macam tu. Ada tapi tak banyak. Hari ni ada tak banyak. Deh, orang yang bokeh di hari ni kita tengoknya banyak orang cericur pada Tok Guru. Tidak, orang pandai pernih ke Tok Guru banyak. Orang pandai lekeh ke Tok Guru ni banyak. Hari ni nak ayat tu. Kenapa? Karena orang tak tahu kepentingan Tok Guru. Tak tahu latar belakang Tok Guru, apa nama, kerja Tok Guru. Sebab tu dah hari ni, orang kotupu dah. Tu. Dimakia juga Rasulullah. Dimakia juga Rasulullah. Kita ni duduk menyambut maulidir Rasul ni. Kesel-kesel hak tu. Hak orang tua kita dulu lagi lah ni. Masih kita tak ingat lagi. Bila tahu kata Nabi Muhammad ni dia beranak bulan Rabiul Awal. Bila siapa bulan Rabiul Awal. Apakah nak sembelih sekati lah. Kadang-kadang simbung katik tiga buah rumah sehari. Tengok foto lebar, tengok wih pusat. Pusat tu baik. Perut terik. Nak ayak tu. Dah kilah tak lekat. Nak ayak tu foto lebar, makan nasi. Nak ayak tu. Pakat nak buat makan, nak menyambut. Pakat selawat ke Nabi. Ni nak ayak tu, orang kita menyambut. Sekadar tu je lah. Nak tunjuk kasihnya kita ni kepada Rasulullah. Karena Nabi yang kata dah, siapa dia kasih kat aku, cinta kepada aku, selawatlah kat aku tu banyak. Ulama sendiri pun pesan lagu tu juga. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka selawat. Selawatlah kepada Rasulullah. Yang kedua, ulama kata bila kita cinta kepada Rasulullah, hayatilah sejarah hidup Rasulullah. Mengajilah cara perawat Nabi Muhammad. Biar kita yakin kata kenal Nabi Muhammad ni macam mana keagungan dia.
Maka hari ini kita tak ada nak ngaji dah, kita pergi kampung. Hari ini sejarah Rasulullah paling lekat, yang paling mudah. Kita pergi kampung nak tahu sejarah Rasulullah apa nama? Iaitu Zangi Jawi. Ah, Zangi Jawi ni kita reti selalu dah. Kalau hak Arab tu ambo rasa kena baliklah. Ambo pun tak reti mano. Tu no ayat tu dua muhayyam saja ya. Ah, pekuk telinga sedaklah kita ni. Na wa muhayyam kasyamsi minka mudhi'u. Ah, tapi mano tak siapa dia reti, tak banyak ekor reti. Hani no ayat kalau Zangi Jawi ingat seso. Kita dengar sedap. Sejarah Rasulullah. Mulanya Aminah mengandung. Sehingga lahirnya Nabi kita. Ada macam-macam dalam Zangi Jawi. Nak ya, cara dalam Zangi Jawi ni. Itu nak ayat tu. Nah, kita ngaji dah. Barulah kita kenal Nabi Muhammad. Kenapa kita kenal-kenal, kita kena ingat. Pasal Nabi Muhammad ni apa itu wasamkan bagi kita. Orang yang penting sekali Nabi Muhammad. Kerana apa boleh katakan Nabi Muhammad ni penting sekali? Kerana Nabi Muhammad lah akan tolong kita di hari kiamat esok. Nabi Muhammad ni akan tolong kita. Kita lah ni banyak orang tolong. Sebelum nak mati ni kalau sakit orang tu mari pecik. Kalau lah demi orang tu pergi beli ubat. Kalau lapar nasi kerabu dia tu pergi beli tolong sedekah kita. Tah dunia ni banyak. Tapi akhirat esok tak ada seorang hamba yang boleh tolong selain daripada Nabi Muhammad. Tu nak ayat kita. Maka di saat-saat kita susah di akhirat esok, duk paling kiri, paling kanan, nak paling siapa dia? Siapa dia nak tolong kita? Nabi Muhammad lah. Kesusahan kita di akhirat esok, Nabi Muhammad lah. Sebab tu kita kena cinta kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dia cerita dah. Nabi Muhammad kata siapa dia cinta kepada aku selawat aku. Maka dalam hadis Nabi sebagaimana kata tu imej saninglah. Nah, barang siapa selawat ke Nabi sekali, Allah Taala selawat kita 10 kali. Kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan selawat kita 10 kali. Pak kalau kita kata 10 kali, tak 100 kali. Kalau kata-kata 100 kali, tak 1000 kali. Hani Nawaya kata, Nawaya kata selawat ni besar sekali nak to have with kita. Dengar kita selawat ke Nabi kita. Ada di antara hadis yang Nabi cerita. Nabi kata barang siapa yang selawat aku 10 pagi 10 petang. 10 pagi 10 petang. Ni selawat macam di Nawaya ni. Patut klik wak amal lah. Klik wak amal kita. Tu. 10 pagi 10 petang lepas mai subuh 10 kali. Allahu akbar 10 ya. Lepas sembahyang asar kare tu 10 pula. Lagu ninglah kita nak buat tiap-tiap hari tiap-tiap pagi. Nabi kata orang ning mati esok tunggulah daripada masa esok aku nak tolong dia. Aku nak tolong dia 10 pagi pula. Nabi ada kata pula barang siapa yang selawat aku 100 kali sehari. 100 kali sehari. Tu. Lepas mai subuh prok. Ibu boleh 100. Mano cuang mano lepas subuh sampai waktu asar. Kena ibu boleh 100. Kalau selawat peracam 100 nanah hari. Nabi kata mati esok Tuhan tunai hajat kita 100. 100 hajat. 100 hajat. Allahu akbar deh. Kita selawat Nabi 100, Tuhan terima hajat kita 100. Hanya Tuhan becek 2. 70 hajat kita akan ambil dia deh di akhirat esok. 70 hajat Tuhan nak widin, 30 Tuhan willa ning dah. Tekah duk di nipih kulit ning lah. Tuhan wi 30 dah dunia. Ning ingat molek 30. 30 hajat kita. Kita nak gapo gati. Hani belum nak mati 30 hajat. Dan mati di akhirat esok 70. 70. Tu nak ayat tu.
70 hajat. So lagi Nabi kata, barang siapa yang selawat kat aku, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Ah, malam ni, 3 tawaran. Malam ni, 3, 4 tawaran kepada puak kita, malam ni, ibu-ibu, ayah-ayah. Apa 4, 3 tawaran? Siapa dia selawat ke Nabi 10 pagi, 10 petang, Nabi janji dengan kita, dia nak tolong di akhirat esok. Siapa dia selawat ke Nabi 100 kali sehari, Tuhan kata, aku nak terima hajat orang ni 100 hajat. 70 aku nak wui di akhirat esok. Tu Nabi raya. 30 Tuhan wui tah dunia learning dah, sut-sut. Dia wui sut-sut selalu dah. Dan Nabi kata, barang siapa selawat ke aku 1,000 kali sehari. Ah, ni tak tahu, Nabi yang nak beli tak tahu mahal ni. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Ambil lepas subuh sampai waktu asar. Tu, we boleh 1,000. Tapi nak buat peracam lah. Lama buat 3 hari, beradu 3 bulan. Tiap-tiap hari. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Setah ya selawat ni. Haa, 1,000 ni setah sangat ya. Nabi kata, orang ni hari dia nak mati, Tuhan tahu mati dia, malaikat Tuhan tunjuk gambar syurga dulu. Ni nak yata kelebihan selawat. Ni Nabi royak sendiri. Orang yang selawat 1,000 kali sehari, hari dia nak mati, Tuhan tak mati orang ni, malaikat Tuhan tunjuk gambar syurga dulu. Bila tunjuk gambar syurga, dia senyum. Senyum. Mati selalu dah. Muka dia senyum, muka dia. Tu mayat, kita tengok mayat senyum. Biasa tengok dah mayat senyum. Biasa tengok dah mayat masih ada belakang orang mati. Hani moci-moci noyak tu. Cuba tengok mayat orang mati tu ada banyak pesan. Ha, kita tengok mayat, tengok senyum ya dia. Senyum, kenapa senyum ya dia? Dia kata lah, hey, mayat comel mayat ni. Kenapa hey, senyum sepada tidur ya? Jelah saat ni kak yang mati tu, saya tunjuk gambar syurga. Dia rasa mujur nampak anak-anak bidadari, anak umum besar-besar. Hani nak ayat atas 1,000 lah. Tapi orang tak tahu buat kita. Dia rasa tak ada jalan. 1,000 ni. Haa, ni nak ayat kata. Ni lah panggil tanda cinta kita kepada Rasulullah. Lepas tu orang yang ada pitih, ada duit, gilah Mekah. Gilah Mekah, jijak tanah haram wa ibadah umrah. Mari sampai Madinah, kubur Nabi duduk situ. Kita masuk wisalah ke Nabi kita. Allahu Akbar. Perasa-perasa kata, kita wisalah selalu Nabi jawab. Nabi royaklah hadis dia, siapa yang wisalah ke aku jawab selalu dah. Hani orang di Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. 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 Ramalah orang masuk hidup. Orang masuk zairah kubur Nabi. Penuh. Lapak. Pakat wisalah Nabi belakang. Allahu Akbar. Ni orang ada duit. Lah ni kita ada selawat rumah kita ya. Tapi bila kita pergi Madinah, wis halai ke kubur Nabi selalu dah situ. Nabi kata, aku jawab selalu dah. Ini nak ayat kata. Ini nak ayat kata, Nabi kita cerita di dalam hadis dia siap-siap dah. Ha tu. Maka Allah Ta'ala bakit ke Nabi kita ni moci-moci weh. Tak ada lain, tak ada bukan dah. Tuhan ada royak dalam Quran sendiri. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tuhan utuh Nabi Muhammad ke alam dunia ni. Tak lain tak bukan dialah apa ni membawa hidayah. Bil huda, dengan hidayah. Dia bawa hidayah. Kita ni dapat hidayah Allah Taala belakon dengan sebab Nabi Muhammad. Dengan sebab Nabi Muhammad, kita dapat hidayah hari ni. Hani mujur ni. Kita kata dapat hidayah, dia rasa tak nak
tak pakai kelubung dah hari ni, tak pakai tudung, tak pakai dakwah. Ha, apa tu kita ni nak ugamo gapo tak tahu. Sebab hidayah daripada Allah Taala lah. Hidayah daripada Allah Taala sebab Nabi Muhammad lah. Kerana Nabi Muhammad ni panggil pendakwah. Pendakwah. Seorang dai ila Allah. Seorang bawa agama mengajak manusia sembah Allah. Tuhan bakit Nabi Muhammad di tengah-tengah kejahilan di Mekah. Orang tengah dia jahil, tak erti apa nama. Tak ada Islam seorang habuk sembah tokong Melaka. Tu di Mekah tu. Sehingga sembah tokong banyak tak banyak. Duk keliling Baitillah saja tu 360 ekor tokong. Ya cokoh, 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 cokoh. Baitillah di tengah. Tokong saja. Tu nak ayat tu di Mekah ketika tu. Besar-besar batenyo, besar-besar payah, besar-besar pusu. Tu nak ayat tu keliling Baitillah saja. Tak kira lain rumah demo lagi. Lain rumah, setiap rumah tu ada berlaku. Besar-besar lengih, besar-besar putih. Letak di kia ni. Nak pergi mana-mana. Sembah. Cepat learning lah. Tapi dulu orang Arab kecil Arab. Tu Nabi kita mula-mula berdakwah. Nabi kita sorang. La ilaha illallah. Kalau ambo-ambo tak dakwah dah. Tak lawe. Ha, orang yang semua tokong datang nak ajak jadi Islam. Nabi kita sorang. Klik, 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 klik. Bo Nabi nikah dengan Khadijah dua orang. Dia tak lama Nabi pergi ambil Sayyidina Ali Fera. Umur 10 tahun. Tak rumah dia Fera. Tiga. Tiga orang. Dia tak lama Khadijah pergi cari waris dia. Zaid bin Harithah. Mari tak rumah dia Fera juga. Wah anak akak. Empat orang. Dia tak lama Abu Bakar masuk Islam. Lima orang. Dia tak lama Sayyidina Uthman masuk Islam. Ni orang. Tu mula-mula Nabi kita nak ya. Nak ada Islam. Mula dikosong, mula dikosong. Orang tak ada Islam seorang habuk. Sebab tu Nabi kita dia berdakwah ni tahun boleh 40 orang. Ni tahun boleh 40 orang. Nak ayat tak payah, tak payah. Payah tak payah. Mula-mula tu tak ada payah mana lagi. Bo Abu Jahal tahu kau payah. Kau payah. Kau payah. Kerana Abu Jahal jadi huwana. Huwana keng dia. Haa tu. Dalam semua tokong tu siapa dia kok huwananya? Abu Jahal. Oh Abu Jahal kedebel. Kau itipun sekali. Nabi kita kau dakwah. Mula-mula Abu Jahal watak herat, watak harik ya. Muhammad nak gilah mana. Moga dia orang sesak. Anak yatim piatu. Tapi lama-lama gerak, kau bergerak, kau bergerak, kau bergerak. Hani permulaan Nabi kita bawa agama nak ayat ibu-ibu ayah ayah. Bukan mudah. Bukan mudah. Itu nak ayat tu. Agama di masa Nabi Umar. Bawa kolamo-kolamo. Sayyidina Umar masuk Islam. Bawa Sayyidina Umar masuk Islam ni selerok lah Abu Jahal. Kerana Sayyidina Umar ni sayang baik dia. Orang okay, sekali dengan dia lah. Ha, orang okay, tak berani. Bawa Sayyidina Umar masuk Islam. Lalu itulah orang lain pun berani masuk, berani masuk, berani masuk. Korama, korama, korama. Lama mana Nabi kita duduk dakwah situ tu? Di Mekah, 13 tahun. 13 tahun duduk Mekah. Tahunnya ke 13 tak boleh duduk dah. Demo nak semelih dah. Demo nak bunuh. Demo orang pen siap nak bunuh Nabi Muhammad. Tak boleh taruh dah Muhammad ni. Gena-gena kita kena peraih-peraih Muhammad. Bahaya Muhammad ni. Buat kita masuk agama Muhammad habis dah. Hatu nak ayat tu. Dia duduk Mekah bawa agama 13 tahun. Tapi sebelum nak sampai 13 tu tekoh. Tekoh masuk Nabi kita berdakwah 10 tahun tu. Tuhan Isra' dan Mi'raj naik ke atas langit. Tuhan Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi kita berdakwah 10 tahun. Cukup 10 tahun. Khadijah mati.
Cukup 10 tahun Khadijah mati. Bila Khadijah mati, tika tu Nabi kita berdakwah baru 10 tahun. Nabi dia, nabinya umur 50 tika tu. Khadijah pun mati bermolek. Nabi umur 50. Khadijah mati umur berapa? 65. Tua Khadijah berapa? 15 tahun. Tua Khadijah dengan Nabi kita 15 tahun. Dia boleh anak-anak ni orang. Hati noyak. Bawa mati Khadijah, Nabi kita serabut. Bawa mati Khadijah tak ada 40 hari, ayah Sayyidina Ali mati pula. Ayah Sayyidina Ali, Abu Talib. Orang dia cara ke Nabi, orang pera Nabi. Abu Talib ni pera Nabi, ambil dia umur 8 tahun lagi Nabi kita. Nabi umur 8 tahun, Abu Talib ambil pera dah. Kerana Nabi tak tutupi siapa dia dah. Ayah dia tak ada dah. Mama dia mati dah, Aminah. Tok Che dia Abdul Muttalib mati dah. Dia baru tika tu umur 8 tahun. Itulah ayah Sayyidina Ali ambil pera Nabi kita. Haa tu. Maka buah Nabi umur 50. Ayah Sayyidina Ali tu meninggal mati lepas Khadijah mati. Nabi kita serabut lah. Dua orang ni lah dia jaga Nabi. Khadijah, Nabi dia tupai di segi harta benda, duit piti. Ayuh Sayyidina Ali, Abu Talib, dia jaga Nabi, takut dia mau tapar. Takut dia mau wak nyanyo, jijok Nabi, takut. Dia jaga dalam kau. Orang lain tak berani nak buat. Tiba-tiba tahun tu mati kedua-dua. Situlah Nabi kita serabut, Tuhan akak naik Isra' dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tulah Tuhan akak Nabi kita naik ke angkasa, naik awaka, naik sampai mana tinggi sekali aras. Malah tu Nabi tengok belaka. Walaupun masa sikap, Jibra'i bawa belaka Nabi kita pergi Zairah. Siapa Nabi pergi Zairah dalam neraka, dalam syurga. Dalam neraka, dalam syurga, Nabi pergi Zairah juga. Nabi ni masuk dah neraka. Nabi masuk dah syurga. Nabi kata, itolak tu finnar. Aku pergi jengok-tengok dalam neraka. Malik surat merah. Nabi dia royak. Nabi dia royak ke Sayyidina Ali dengan Fatimah anak dia. Nabi kata, itolak tu finnar. Aku pergi jengok-tengok dalam neraka. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli neraka. Sobat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Ramah sekali masuk neraka. Nabi kata, aku tengok malam tu, orang tino lah banyak sekali masuk neraka. Ayalah. Ingat malam macam ni? Lama dia murid kat ambar tu. Kalau Nabi raya, ambar tu lesapa. Tu, bukit tino ni. Kalau ni ahli syurga. Nu, hodoh gelinyan. Hodoh main karaoke ni. Ada main TikTok, TikTok. Puas dia saja berdecok, ambil gambar, boleh TikTok. Ada kini-kini, kising-kising. Itulah, ada lapan raka tu. Kena? Kalau ni, aku ada ngaji ni lepas, lepas, lepas. Sosok-sosok lah. Lepas, insyaAllah ta'ala lepas. Ni Nabi royak suruh. Nabi dia tengok, hodok kena bakar saja, tamada, bakar, tamada, adalah, adalah, tak sedar, peridah, tak sedar, peridah. Itu no. Allah, cocah, cocah, cocah. Hatu tu beribu-ribu juta. Nabi tengok, ramalah, ramah, 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 ramah. Nabi pun itah, 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 nampak hodok tergatung. Hodok basa kena seksa, gatung. Kosan ni kena bakar. Kosan ni tak gantung. Kepala turun ke bawah. Gantung kaki naik. Ada kepala atas bawah. Kaki turun sini. Ada tamak dengan tali. Ada duk makan. Duk makan. Duk makan daging sendiri. Ada duk cocok dengan besi panah. Kupungut air. Tubik ke mulut. Ada duk lebek mulut buh air panah.
turun dengan urat-urat perut habis licin rrr, habis tu habis licin tu baik kok punggung tahi dah berlaku-laku tu sembilan hak Nabi tengok sembilan orang sembilan gambaran haning na ayat Nabi ni Nabi tengok Nabi teriak Nabi tanya Jibril Nabi tengok mula-mula gambaran gapo orang tino dia kena gantung dengan rambut dia kena gantung rambut duk naik naik kaki tih duk tepik adalah tak sida otak ni pecah tu dalam hadis kata otak ni pecah duk otak mendidih kita panggil otak gelegak tubi kau ni titik tak otak tubi tak tu wen ni kau tik di kaki duk naik tapi rambut pergi rambut Nabi tanya ya Jibril orang tina tu sebab apa tu kena seso sebab gapo Jibril kata tu dah Muhammad umat mung lagi akan datang pia lagi akan datang tak buat kita lagi buat kita tadi nak jagalah tak sebab kena ke Nabi kata gapo salah dia ya Jibril orang tina tu salah dia nyo tubik luar rumah tak kelubung tidak curamu buat supaya darah kusna cempu. Ah, tidak. Orang tina sorak pun tak boleh. Tosoh kata sutih kepala. Pagi tercur sutih kepala. Allahu Akbar. Banyak mana dosa. Tuhan lagi ke datang malaikat. Cekok rambut. Noneng. Godeh. Piup. Adalah. Allahu Akbar. Ni orang tak kelubung ingat molek ni. Ingat siapa dia ada anak tina hari ni. Ingat molek. Jangan dia buat tengok main kota tembok. Tak kelubung rambut ingat molek. Kita sendiri pun dimakia juga. Jangan waktu bik keluar kita tak kelubung. Duduk dalam rumah tak apa. Anak kita cabut dakwah sakut paku tak apa. Kita duduk kawasan rumah kita tak ada apa. Jangan tu bik keluar orang jatuh tengok. Harai berdosa besar. Ni rambut ya baru. Rambut ya baru. Apa lagi kalau orang zina. Kalau orang zina, noya tu Allah Akbar. Beda rambut lagi. Ha, ni noya kata. Kalau zina, kalau buat benda-benda dosa besar. Tuhan Nabi tengok sendiri. Di antara Nabi tengok gapo pula? Orang tina ni. Kena sakut dengan besi. Besi tajam dua putung spostelik putih semua. Cuk. Di susu. Noneng di susu. Nonai sepuk di kopek dekat nonai dek liu. Liu adalah tolong sakut di kopek kau tengok. Catu ngah besi tajam cup dua belah nonai. Nabi kata geno tino tu ya Jibril. Apa kesalahan dia ya Jibril? Jibril kata tulah umatmu lagi ke datang. Orang tino ya wi susu kepada budak tak minta izin kau tu lelaki. Ah, tengok. Kau tengok gitu, Allah, tak boleh kau. Tak boleh ke kita tolong orang. Okay? Nah, we pek ke budak eh. Kau tak boleh ni, buku izin tu. Anuyak tu besar dalam Islam. Islam ni dia berarti yang nen kepada anuyak. Orang tino yang kena kau anuyak. Ikutlah gapo-gapo pun besar sekali anuyak. Ingat molek buat kita malam ni, orang tino ni. Nak pergi mana kena goyak cik abang kita. Abang, nak pergi kedai star abang. Dia tahu dah nak pula. Oh, lah, mau ni minyak dekat bubuh aku. Tu, abang, garis tak ada. Batu bawah merah pun tak ada banyak ulah dah, abang. Bawah putih ada langsung, abang. Abang juga nak kasi goreng pagi-pagi pun nak pergi mana, abang, dah. Oh, pergi, ya. Kita pergi. You kena minta izin. Geno. Pak kita hot ni, kau boleh kata, Amor berasa kot dah. Banyak tak minta izin. Lepas tu bila ni semua ada mutus ikan berlaku. Muletak aku ambil. Gitulah. Tak nak minta dah. Tak nak jaga tu lelaki dah. Pakal yang. Salah. Hani Islam ajar kita. Tapi kita tak buat. Apa ni kita ni labuk lebih besar pada hukum. Labuk. Tindih di labuk. Tak apa. Orang learning tak apa. Tak minta pun. Ayo buat labuk. Tak boleh. Hukum tetap hukum. Tu. Nah, hukum ni tetap hukum. Kena minta izin tak boleh.
Tu orang Tino tu pasal yang wipek ke budak, tak nak minta izin ke tu lelaki. Ha, tu. Sebab kita lah deh. Kita tak, nak pergi tengok. Nak pergi tengok natu itu tu punya terkelik dah tu, beranak tu. Dia pergi beranak di Rupayaban tu, dia punya terkelik dah. Nak pergi daerah dia eh. Kita pun, misal kita tak deh. Gi masuklah anak dia dah teriak malas lagi dah. Ulu nampak biru dah budak ni. Tak tahu ambil suara dah. Iya. 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 Teka nak baca dah cik abang dia. Ayat 1000 dinar ke 1000 kok habis. Ayat kerusi ke ayat meja habis. Baca belakang dah. Tak senyak. Nak senyak kena budak lapar. Kita gi masa tengok lah budak ni kena tu. Ya tahu lah malas lagi dah. Apa mik dia tak suap pek. Dia baru beranak, dia nak darah. Panha, susu dia tak tubik, tak tubik susu. Kita pun ambil budak tu, panah tak kita. Budak tu berada, cong, 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 cong. Allah, ada sejak lebih. Baru tarik, plup. Ya, jenerus lah budak tu. Lah, budak tu lapar. Dia teriak yang semalam lagi dah. Susu mak dia tak tubik. Kita pun tolonglah. Dan kita klik nak minta izin ke lelaki. Ingat, jangan tak minta izin. Nanti lah neraka esok tu, saya catuk kopek kita. Haning nak yang minta izin. Besar izin dia lah Islam ni besar sekali. Ni bak wipek. Bak keluar rumah. Lepas tu juga nak tubik di rumah. Walau nak pergi beli bawah, nak pergi beli budu, nak pergi beli saka, nak pergi beli gapo pun. Semua kena minta izin. Dalam hadis Nabi sehingga, sposo sunat pun kena minta izin juga. Tak usah kata nak pergi beli bawah. Nak poso sunat. Tidak, nak poso sunat. Kita ada poso. Poso sunat senar khomi, senar khomi, senar khomi. Tidak. Kita nak poso nak minta tu. Yang nak puasa sejak kita leh. Malam ni nak makan sahur. Macam mana tak baik kita? Baik. Malam esok nak puasa baik ni. Boleh puasa tak baik esok baik? Hei baik? Boleh tak nak puasa esok baik? Esok lagi senar dah baik? Haa. Kalau tu lah kita. Puasa ha, tak ada apa. Tapi mu nanak lah kat kuatik. Ku malah nak itu. Oh tak apalah. Aku makan sahur nak nanak lalu dah. Oh lepas tu buat sayur apa gini. Oh tak apa. Ha, kita puasa tak apa, baru boleh pahala. Kata lelaki kita soh-soh esok, aku nak bekal pergi Malaysia. Oh, ini pun tak ada arah. Oh, laku ni nak pergi banyak hari ni, nak bekal lah awak-awak ni. Oh, wadah boleh lima terik. Aku nak pergi Malaysia ni, nak bekal ni. Ha, tak boleh puasa. Tidak. Kata lelaki nak bekal. Ha, dia bosok tak boleh? Bosok. Tidak. Hani nak rakyat kata, siapa tangga tu kita kena minta izin nak bosok sunat. Kau tengok lagu tu ke Allah, gana tu lalu. Ha, kita tak kerti. Sabit tu nak rakyat kata, buku minta izin ni besar sekali. Kita buat main-main. Ha, tu nak rakyat. Tu pasal tak minta izin tu, Nabi tengok retina dia kena catuk dengan kopek tu. Dia nonai di kopek dia Allahu Akbar. Darah cerut. Nona ini kopek lah. Ilallah. Berat tubuh tu pun. Eh, wujud tak rebah. Allahu Akbar. Nabi tengok juga orang. Orang tina belakang tu. Semile gambaran. Gapo? Duk catuk di lidah. Noneng dengan lidah. Besi tajik sebuah saat ni seputar. Malaikat catuk. Cuk. Catuk di humi, di humi lidah ni. Catuk di humi lidah nonai. Duk jele, mulut tengah ngur. Kaki duk rorak, rorak. Nak royak tu sakit dia, duk tepik dia tu. Sakit, sakit. Lidah jele, nak kecek tak putih lah. Duk gitu ya. Nabi tanya Allah, apa Jibril tu? Gena retina tu ya Jibril. Aku kesiannya ke dia. Apa salah dia ya Jibril tu? Gena gantung dengan lidah ya Jibril. Jibril kata tu umatmu Muhammad lagi akan datang. Umatmu yang ia menyakiti suami dia dengan lidah. Ia menyakiti tu lelaki dia dengan lidah.
Dia panggil kata bining bihinyupoh ketuk lelaki. Tu nak ayak ingat molek. Habis jangan kata huduh-huduh ketuk lelaki kita. Ada gapo tak kena dengan kita, kita nasihat. Jangan nyupoh. Ingat molek. Walau kita beci sekarang mana, baloh dengan dia sekarang mana, jangan. Jaga benda tu. Hanya kita boleh nasihat. Jangan nyupoh ikut suka kita nak kata babi, hanying tak leh. Hanying nak ayak tu adab Islam, nak ayak tu hukum Islam, tak leh. Hatu gatun dengan lidah. Ha, ni ingat molek. Ni orang tina ni, ayak susun. Tak leh kita buat sedap-sedap tak leh. Ha, nak nyupoh kata babi, hanying bengau, tak ada otak, gila mungkin. Tale, 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 tale. Ha tu nak ayak. Nah, hak juru tak apalah. Orang tina juru. Balas hati lelaki teriak dia. Teriak ya dia. Tak kata gapo. Dia mau tapak tiga otik pun teriak. Dia mau jek pun teriak ya dia. Teriak pun tak derah. Takut orang dengar. Si. Bapak-bapak sekati dah. Bunyi sosan. Ah, kalau orang tak patah tegak. Oh. Bunyi sedar. Cerah. Bentuk saya aku tak ada lapar. Kalau mu hidupmu dah kacanya. Oh, kurang klik, mamek kurang. Bahasa bengong lah, kurang bengong. Paling mesti, adalah, kurang klik lah. Mung dekat cek gitu, nyok, tak ada nok ni. Mung dekat cek. Haa, tak ada yang lain. Haa, tak ada. Haa, tu balo. Kali, hani no, ya, jangan balo, laki bini, jangan balo. Jangan balo, laki bini, saya lah ke bini kita. Saya ke bini kita, jangan dia support ke laki kita. Lelaki pun jangan wahuduh ke bini. Jangan wah sesuka hati ke bini. Jangan. Berdosa tu lelaki wahuduh ke bini. Ingat molek. Nabi kata dalam hadis. Nabi ada kata dalam hadis. Nabi kata kena. Secomi-comi orang jatah. Nabi kata. Secomi-comi orang jatah. Perangah dia. Bukan rupa. Secomi-comi orang jatah. Orang jatah yang kasih ke bini. Ni Nabi akak ibu tangi kepada orang jatah yang kasih kepada bini. Ni Nabi jomrak. Kata apa? Kata orang jatah ni nak royak kata kena kasih kepada bini. Jangan buat huduh ke bini. Ini orang jatah. Nah, orang tino pun dimakia juga. Tu yang Nabi tengok. Apa tu? Bini menyakiti kepada suami dia dengan mulut dia. Tuhan gantung di lidah. Ni banyaklah. 9 ni macam, kan nak cerita apa. So lagi. Nabi tengok orang tina juga. Duk makan daging sendiri. Duk pergi tangan dia. Mama kau. Ya berdarah merah. Api duk nyala di bawah. Bina aku. Allah, dia makan daging dia sendiri. Nabi tanya, ya Jibril, apa tu ya Jibril tu? Geno tu, dia makan daging sendiri tu. Darah yang merah, dia kikir tangi, dia kikir betih dia. Jibril kata, itulah Muhammad, umatmu. Umatmu, nak ayat kata, dia jangok kerana orang lain. Dia jangok kerana orang lain. Hari ni banyak sekali, hari ni banyak sekali. Hari ni boleh kata, Roy Pesing. Bukan Roy dah. Roy hasil pesing. Dia rakyat tu. Tak gitu. Sangkum kita. Sangkum kita hari ni. Jangok kerana orang. Bukan jangok kerana tu lelaki. Ya kita nak jangok. Bolehnya harus bagi tu lelaki kita. Hei tak? Tuhan tak larang. Nabi tak larang. Buku jangok. Mu nak jangok. Supaya hijau juga. Nabi tak larang hijau, Islam tak larang hijau. Tapi mu hijau lah hak Allah. Hijau hak Allah. Tapi mu hijau jangan sampai tinggal ibadah. Jangan sampai tinggal hak wajib. Hijau nak ke mana pun. Tu nak ayat. Tak larang. Supaya juga jangok ke tina. Jangok tak apalah. Mana pun dia cupak kali pun tak apa. Mana tak berdok utembah sekali. Tak apa. Tapi jangan tinggal lah semaya. Tidak. Jangan tinggal semaya. Kita dok jadi cau sau siap hari buat nikah. Tak semaya cau sau. Pasal apa ni? Apa ribu ni?
Nah, kita janguk tu apa ribu. Panak semayah kena basuh. Kena kokok tu. Bik benda tu nak ambil semayah. Kita tak boleh berlapik. Ha, apa? Tak semayah, cawsaw. Janguk siapa tak semayah hari nikah. Kita kena tak semayah. Alah, kerang dia nak ciwi. Kerang dia nak ciwi. Neraka. Ah, ha, hani naya tu. Tak boleh lah kita. Kena semayah. Islah. Hadirlah ya. Supaya juga ni orang makan diri ni. Nabi tanya yang diberi orang Cina sebab gapo ni? Sebab gapo boleh? Boleh dia makan daging diri dalam neraka. Dia makan dalam neraka. Nabi kita tengok dalam neraka. Api tu padai dah panah tu noyak tu. Tapi dia makan daging sendiri. Dia tergantung, 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 tergantung. Hah, tu noyak tu. Maka Jibril royak kata orang ni dia janguk kerana orang. Lah, janguk kerana orang. Yang ni dia janguk nak uyak orang tengok. Tidak nak tengok. Dia nak pergi makan puluk, janguk. Dia nak pergi kedai, janguk. Dia nak tubik pada rumah, janguk. Tekah duduk dengan tu lelaki tak mandi. Tidak? Ah, tu orang kita. Kau duduk dengan tu lelaki lah, kemah hanggup. Tu lelaki tengok lah, mak musak ni juga. Mucak lah duduk dengan kakak aku lho. Mak musak ni, ni, hei, kau nak kan? Lelaki. Nak bagi ni tak ada mani. Oh, bah wangi, wak, wak, wangi. Wak kena ke, han jebak, han tua. Tu lagi kata, mak mu cumbik kau pucut raja, konyol-konyol hati. Aku tak tahan ni, mak mu. Oh. Ah. Wak kena peluh belengah, tang-tang, sepengah tinggi saya dah. Mak mu lah, buka pak kain lah, mak mu. Panah yak beka. Cepat penti dah. Oh ni ranau, oh ni rayong. Turun kau ni pula ni patelung. Oh ni setun kau ni. Oh ni patai tolang. Oh ya tu. Oh ni. Ah, oh ni sungai Kolok. Ah ni sungai dah sini. Apa yak beka panah, panah, panah. Wujud tak jadi kurak. Hani kita nak jatuh. Dengar tu lelaki tak ada siap ke habuk kita. Hani royah sungguh ni siapa pincing. Dia nak tu gigi gawe la ilaha illallah. Dia kata tak gigi apa dia ni. Alah tak gigi apa kak. Ragamu. Tengok ya pada aku ngamung lah gitu. Oh dia dia. Dia lah dulu. Lagi pukul apa? Lah pukul dua ha. Pukul sebelah dia pakar dah. Allah, tarik kain. Dalam mari hok raya lepas dah. Boh, boh. Dia pusing. Dia pusing nak pakai cermin. Cermin pun kau boleh kecek yang minta maaf. Padah-padah. Ha? Aku lengah dah. Kalau cermin dia boleh kecek. No, ya. Allah, kawi pia. Senyum. Nak tengok hujung. Buatlah kau mana. Pau. Dia janguk. Pakai hujung-hujung. Tak apa dah. Ayat. Dia hujung kau. Lepas tu dia bersalah kecuk. Oh, cuk ni tak boleh. Tak meng. Tak boleh. Ah, hati nak royak kita-kita. Tidak. Ah, cuk tak ada boleh. Cuk boleh. Tak boleh potong siap dah. Meng tu kurangnya. Allah, hidung gebang. Gosi tinggi. Mata juling sebelah. Apa nak jangok ke mana, nak jangok ke mana. Saling cumi 4 kali, dia lah itu. Ah, tu. Tidak. Ah, ni nak ayat tu. Salah juga. Tidak, salah juga. Kita nak jangok boleh. Jangok we ketuk laki kita. Ha ni Islam ayat ni. Tekah tu lelaki kita tak pergi kerja hari mana, kita janguk. Tu lelaki kita gena, memang jangan dulu, aku tergihar. Gua mau kerja nak hari-hari ni, mu tak kerja. Kena janguk yang puas hati lah. Lecu aku tak nak pakar lagi, sekat beli ni. Ha, pakar. Pakarlah kau tu lelaki dah tu. Tak rumah tu. Bukit tanah. Tak rumah kita.
Ah, jangok, jangok, jangok. Mandi ke apa, berbedak, sebab hama dah. Dakti. Ah, dia boleh cuba ke apa siap. Wah, ii nak. Lepas tu pakai seksi-seksi. Dah kita nak pakai sangat ke. Allah, aku nak lepas angin kali buah murah gini. Pakai seksi, yuk bayar-bayar tu. Lepas tu, dalam tu, saya pakai ke apa lah. Baju dalam pun tak pakai, seluar dalam pun tak pakai. Tu, pakai seksi tu, bayar. Sepoyak kulit tu. Ah, tu dia layar, aku dapat tu lelaki tengok. Jalan, weh pun tak say ketik, oh. Dia kata, boleh juga, memang. Tik, bek, pak, 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 pak. Ni dapur buka canggih. Serang. Panah dia, pak, 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 pak. Dia tepi, weh. Ah, tu lelaki tengok, pak. Oho. Oho. Aku rasa baru nikah yang mana. Ah, pada hari gigi dah tiga orang ya dah. Ah, tapi nak ya tu suasana. Ngoyo tengah sangat nak jangok. Apa jangoklah. Duduklah rumah kita. Tak ada apa. Ah, kita lelaki tu berasa gerak kita. Wi berasa gerak kita. Kita nak tambah tu lelaki kita dengan kita. Tosi kita lelaki kita paling ketina lain. Kita wi puas hati. Ah, tu. Nanti lelaki kita. Tak apa. Jangan duduk jangok tu pergi keluar. Wih orang jatuh lain. Tengok kita berasa terliu. Hak tu haram sebenarnya. Hak tu lah duduk makan daging sendiri. Duduk makan daging dalam neraka tu. Pasal orang jatuh lain duduk tengok kita. Bila dia tengok kita, dia terliu kita. Bawa kita ni sebab sebab wih jadi dia tu haram. Kita buat wih sebab dia tu haram. Ha, sebab tak boleh. Tak boleh kita buat biar orang tengok kita tu bahasa gerak kita. Kita bukan hak demo. Sebab tu dia bolehnya untuk-untuk laki kita. Ah, untuk-untuk laki kita. Dah. Hak ni hak Nabi tengok ni. Banyak lagi lah. Banyak lagi gambar-gambar hak Nabi kita tengok di malam Isra Mikraj. Hak ni nak ayat kata Nabi kita. Setelah dia berdakwah dah 10 tahun, bila lah isteri dia mati, bak nakal dia mati, meninggal dah, Nabi kita serabut Tuhan akak ke angkasa, Tuhan akak kepada atas, iaitu siapa ke aras. Bila siapa ke aras, Tuhan wi gapo? Tuhan wi semaya. Ting jalan dah weh. Ambo nak beradu dulu. Dating jalan ambo nak beradu. Kalau ambo royak pun letih free. Demo pakak dok tengok ke ting berlaku. Dok gagal le poket tengok ting kecil dulu. Ambo dok pol pol pol. Buat ambil bateri free. Ah, boh dating berlaku. Jalan ting. Ah, tinggal nak suti tu yang cahaya beledi esok lagi. Allah, suti tu yang tu. Ah, malam ni hayat kukuk sungguh nak habis. Ah, tu. Ting tak kena pergi orang jatuh. Tak, situ dia jalan lagi sendiri. Ah, ya holo, 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 tangi ke tangi, tangi ke tangi. Ah, pakai kherok, wih, kepada tarikat kita. Ah, kherok, kherok. Ah, hello. Kenapa tak gitu duh minyak tu tu. Ah. Ah, dengar-dengar sikit kunci tu, satu. Ah, berkabuh. Siap-siap. Ah, siap-siap. Ah, siapa-siapa laku ni. Pakak bubuh, pakak bubuh, pakak bubuh. Pakak kherak. Niat lillahi ta'ala kerana mu, ya Allah, kerana mu, ya Allah. Bubuh situ. Pakak bubuh berlaku sikit sore. Ah, ni, orang taning kita macam ni lah. Ah, siap ada, apa ni, kuliah. Ataupun tazkirah, mana-mana pun. Kita ada pungut teh kherak. Ah, untuk tadika. Macam-macam lah untuk anak yatim. Ni nak ya, apa panggil? Kesempatan baik ni kita berjariah.
Kita buat khairat insya-Allah taala. Nampak hijau muda belakang kerok. Tak ada ketah merah. Hijau muda je sibat. Amo nampak lah. Bolehlah hijau muda ke hijau muda lah. Tu kerok deh. Bubuhi moci-moci dia. Kau ibu lah bapak dokok mana dah tahu. Tak jalan apa apa. Gagal-gagal jumpa jambi rokok. Nabi dia. Dengar. Maka Nabi kita bila disapa ke Arash. Pada malam Isra' Mi'raj. Tahun yang ke-10 daripada Bi'sah daripada jadi Rasul. Maka Allah Ta'ala perintah ke Nabi kitanya. Puwajib tahta Nabi kitanya semaya 50 waktu. Tu noyak semayah. Ni noyak tu. Nabi Muhammad ni mula-mula dia bawa semayah. Dia naik dia ambil semayah. Semayah soning dia dia naik ambil. Hak tu hewi kepada dia direct. Hak lain melalui Jibril belakang. Hak lain nak Tuhan nak turun nak turun nak royak hukum dia. Suruh Jibril pergi royak ke Nabi kita. Hak lain puasa ke. Zakat ke, haji ke, semua tu Jibril bawa mari royak ke Nabi kita. Adapun semayan ni dah, Tuhan direct dengan Nabi Muhammad lalu dah malam tu. Bila Nabi berada di Arash, maka Tuhan perintah ke Nabi kita. Ya Muhammad, aku puwajib di atas dirimu 50 semayan dan umat-umatmu Muhammad. Klik, ya. Nabi kita pun, ya, terima kasih Allah. Aku nak turun dah. Allah Nabi pun turun dah. Turun-turun siapa di langit yang kena. Jumpalah dengan Nabi Musa. Nabi Ibrahim jumpa di langit yang ketujuh. Ibrahim tanya, Muhammad mu nak turun dah? Nabi kata, ya, nak turun dah. Nanti sebentar aku nak royak, aku nak pesan. Gapo Ibrahim? Mu turun pergi ke alam dunia, sapalah salamku semua kepada umatmu. Lepas tu mu royak ke umatmu, suruh buat kebun lagi banyak. Habis orang ni tengok kebun diri aku punya start, tak ada putih ada. Lepas pelai-pelai. Tu buat kebun. Nabi tanya, kebun gapo Ibrahim? Ibrahim kata, suruh umatmu tu ucap. Suruh umatmu tu kata. Pakat kata belakang umatmu. Bila dia kata sekali, tumbuh pokok kayu di syurga pohon. Tu makna kebun. Tuan di sini, nani sini. Pohon kayu tumbuh sana. Nabi tanyalah, lagu mana nak buat tu Ibrahim? Nabi Ibrahim pun royaklah. Wi umatmu kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pak patah ni ingat molek. Siapa dia kata pak patah ni? Tuhai wi tumbuh. Sepohong pokok kayu. Hai lagi dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cok. Naik sepohong dengan kaca hijau kita cambah. Cah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuk. Tumbuh dek nutu hewi tumbuh dari syurga. Pohon kayu. Lepas tu katalah wi banyak hari-hari. Siapa dia nak kebun luah, kata wi banyak. Hai lagi. Malam ni pocik mochi wi. Ha tu. Kata wi banyak hari-hari.
Ambil lepas subuh, lepas pagi tu selain pada selawat Nabi 100. Wih 100 hari. 100 hari selawat. Lepas tu kata saling sebanyak-banyak boleh. Kalau kita tanya terluat, gapa weh? Eh, kau ada nane weh. Oh, tu ke? Oh, kamu ada gapa ada nane. Hanginan nak pun tahu rumah nane apa? Nane syurga, kau ada syurga, kau ada nesta. Kau ada syurga, kebun syurga, kebun syurga. Aduh, kau kena bemu deh. Oh, kau ada syurga. Pia witano, Tuhan. Oh, apa pia kau ya? Apa suh? Ia sebuah sengkrok dia ni. Bukan sengkrok dah. Pakai tanih hal dah. Haa, tu kaya dah. Tu Nabi kaya dah. Subhanallah. Nabi Ibrahim besar ke Nabi Muhammad Malik Isra Mikraj. Tu kaya dah. Suruh kita buat kebun. Maksud buat kebunnya kita kata sekali tumbuh pohon kayu dari sepohon. Pohon ke apa? Wallahu a'lam. Batang mah kau tak kapanyai kau tak tahu. Dokong kau, cepedok kau, tak ada butir kau, tak tahu. Wallahu a'lam. Kita mati esok masuk dalam syurga, kita akan boleh benda ni. Tidak. Itu kebun kita. Kita tengok, loh. Dia berkata, loh. Hormung ni lah. Ya, tu hewi kat aku tu, alhamdulillah. Berapa lah? 30 ribu rai. Oh, buah yak tu. Sah deria, deria. Sah batemah, batemah. Sah takar panjang, takar panjang. Sah luwung, luwung. Sah ceni, ceni. Noya tu. Sah dia butih, butih. Sah ramah, ramah. Sah sekolah, sekolah. Sah pisah, pisah. Berapa ratus ribu jenis, tak tahu. Tu. Lagi tak ambil, dia tak luruh di situ lah. Bagi tak ambil makan pun, dia tu ambil orang lain pula. Masuk, masuk, masuk. Tak ada kena naik, tak. Kena tak ada. Boleh ambil dengan tangir belakang. Siapa tangir belakang dia akan rasa. Allahu Akbar. Makanlah nak makan apa pun. Tak ada dah darah tinggi. Learning jangan dia kacau. Kamu tali gak-gak tunggu tangguh. Okay. Habis tiga ulah batamah. Tak kena bini sendiri. Pihak dah terpikul ni. Lah. Aku lah bini mung ni. Lah, tahu tak mak mung. Aku telinga jadi dengung ni. Ayat tu. Labu mata bini sendiri tak kena. Kena teriak di golah. Akan raksa makailah. Makailah, makailah. Makcik, oh. Tu lah selak akan raksa. Berapa ribu tak tahulah. Pung kayu ni, ayat tu. Banyak, banyak, banyak. Sore-sore ni banyak. Ya, sore-sore ni banyak. Ha ni kebun dan syurga. Ni Tuhan awi kita ni. Sebab tu hari ni kita pakai tanih, tanih, tanih. Tanih oleh syurga, kebun syurga ni bukan kebun hak tante tu. Ya syurga, hak syurga. Tak ada kena hipik setara siapa dia dah uak lah. Nak apa hiburan uak cakap kot. Ha tu noyak. Ha ni noyak tu Nabi Ibrahim. Bo siapa langit yang kena? Jumpa Nabi Musa. Musa kata, Muhammad, munai ni tu hewi gapo Muhammad. Nabi pun kaya tu nak wisma ye Musa. Banyak mana Muhammad? 50 waktu. Hei! Kejut Musa. Lah, Muhammad, wih, tarak, 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 tarak. Munai gila, minta Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan. Aku tahulah umatmu tarak nak semaya gina 50, Muhammad, wih. Umatku tak kuasa Muhammad. Gi minta-minta. Nabi kita pun naik minta pula. Minta pula, minta pula, minta pula. Berkali-kali sapa lima. Sapa lima. Tapi lima tu di segi buah ya. Pala 50. Kita semaya 5 waktu lah. Tapi pala supaya kita semaya 50 waktu. Hani naya tu. Mujud temu dengan Nabi Musa. Tidak tak berak kita. Oh, 50 macam weh, nak ayat tu nak maya gena. Ambo tak habis dia rasa. Ambo tak habis. Kena 50 ni kat macam, oh, macam pun nak ayat tu tak boleh nak. Laki saja, bini saja buat jatuh. Nak tidur pergi mana? Baju kelak, selak kain sarung, gue kilah baru, punya rebel dah. Baru dia main, I love you dengan bini baru. Memang, memang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak di memang masih esok. Ha? Ha.
Tu nak no, ajak kalau 50 waktu. Karena kita jam ni 24 jam ya sehari semalam. Pas 50 waktu. Kalau setengah jam so 48. 48 waktu ni dah 50. Berarti tak sampai setengah jam sekali semalam. Ha apa? Tak sampai setengah jam. Kalau orang mau tahu, ah siap, negalah. Negalah jadah tak belakang. Ai kata tekok. Mata-mata ke Allah wabarak. Ambil jarak tu. Habislah kita kena cuci lah. Macak-macak lah dah lah. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil bisa kerek. Boleh 10 pau. Allahu Akbar. Tak ada kena buat gapo. Tak ada kena buat gapo nak ya tu. Haning nak ya tu. Ha kalau 50 macam-macam tu. Mujulah Nabi Musa temu Nabi Musa. Tapi buat kita ni kalau masuk syurga esok ke, pergi cari Nabi Musa tu. Musa tu lagi mano? Umat dia, umat Muhammad. Apa panggil bapa temu aku? Aku nak terima kasih Musa we. Sebab mula aku muju sahur boleh 5 waktu. Kata capai dengan mung 50 aku tak habis juga. Oh, berat cah tak habis lagi. Ah, terima kasih kepada Nabi Musa. Noya tu. Kita ni noya. Tak capai dia siap. Tu noya 50 waktu. Jadi nak noya tu dalam Islam Nabi bawa Nabi kita berdakwah ni iaitu semayeh hok mula-mula sekali. Semayeh hok mula-mula sekali. Sebab tu semaya jangan tinggal pocik-mocik weh. Hani nak oyak ke puak kita mudah-mudah. Pasal Melayu sini ni. Nipi kulit ni. Semaya jangan tinggal. Bapa tu kata semaya jangan tinggal. Karena semaya ni hak fisik sekali dah. Ibadat hak fisik. Dalam ibadat banyak ibadat. Berzikir, ibadat semai sunat, ibadat puasa sunat, ibadat tolong orang, ibadat senyum kat orang, ibadat hati nak ayat tu banyak. Ngaji ibadat. Hatu puasa sunat, ibadat semai sunat, ibadat baca Quran, ibadat banyak, tapi semua ibadat lebih ke nama iaitu semai. Bapa boleh kata lebih. Karena dia mula-mula hok ado dalam dunia ni. Tak ada gapo sekarang lagi semaya mula-mula. Lepas tu Nabi naik ambil sendiri semaya. Ha, hok lain dak. Sebab itulah Nabi kata as-salatu imaduddin. Semaya ni tie ugamo. Tak ada royak mengko lain tie ugamo semaya. Ha, semaya ni tie ugamo. Mana asas? Kalau tak ada tie tak naik benda lain. Kita nak buat jijak dinding tak leh, nak buat jeria tak leh, nak buat rasuk tak leh kalau tak ada tie. Mana hak kakak lain tu terhati di atas tie. Ha sebab tu semaya lebih. Sebab tu orang tak semaya Nabi kata masuk kubur ketik di ula al aqra. Sujaul aqra. Ni nak ya tu dalam kubur. Tuhan wak cepak ular duduk dalam kubur. Nabi kata ular sujaul akraq ni duduk dalam kubur. Cepak dalam kubur. Nabi kata besar tekak utar seko-seko. Seko-seko ular tu besar tekak utar. Kalau rumah kita agak besar batai pini. Ha tu tekak utar tu mana besar batai pini lah. Tu nanti nak belik, nak isak darah orang tak semaya dalam kubur. Lain tak ada lah kubur ya. Ha ni noya. Sebab tu anak-anak kita, cucu kita. Nah, orang tak semaya, royak we tahu kata mung dia mati esok pakai dia ular lah kubur. Tak di pada tak di akhirat lagi. Baru dia lah kubur ni kena coraman dah. Kena seksa dah kerana mu tak semaya. Sebab tu jangan we adalah tak semaya dalam rumah kita. Ingat balik semua ni pocik-mocik ni. Jangan we adalah tak semaya dalam rumah. Siapa dia ada duk perah tak semaya dalam rumah. Payah cari makan. Lepas tu nak jadi sewa dalam rumah. Ada panah semua. Betul tak? Jadi masalah semua. Ha tu orang tak semaya ni. Nak oyak tu. Nabi oyak siap dah.
Patu cari makan payah. Nabi ada royak dalam hadis yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Tuhan akak keberkatan usaha mencari rezeki hidup hari-hari. Ciwit percambuan payah. Tidak. Ciwit percambuan ni nak cari rezeki payah. Payahlah, payah. Kalau kita tak semayak, ingat molek. Sabit kita orang tua dah hari ni nafah. Kita kena bekan dengan buku semayak. Apa kena bekan? Dengan anak kita terperakak dah. Jangan siapa dia tak semayak, uang murid. Kata dia tak semayak, dia mau tubik di luar. Dia mau hidup kat dia. Dia mau nak pergi sewa rumah mana, ke di mana ikut dia lah. Jangan duduk tak rumah uang ni. Kita kena kena bekan, kena bekan. Kalau natu ada pun royak. Royak ke natu kita tu. Kalau tak semayak, maka dia mau pergi sewa lain. Tak sedang awal. Hening kita lagu tu. Ni kadang-kadang, oh kita dah. Natu gerak juga, gerak mata. Tak gerak semayak subuh. Hei, hei, bangun-bangun, tengah hari dah. Tua bergerak natu. Gerak apa tu? Suruh mata. Lah, gerak subuh lagi. Ha, ni ingat boleh. Ha, banyak kita tengok sangkum kita. Masyarakat kita. Tu laki dengan bini rajin semayak. Tu laki dengan bini. Dia tak tengok sengah-sengah rumah. Tu laki dengan bini enggak, weh, bunyi bel di masjid ke Allah selalu dah. Kau jatuh pusat mutu, kau tina bergain, dia tak gendau tu kak. Kilik kanu tu kak. Allah, tak berik dah. Bini tu kalau cak tung, dia raka lagi, weh, berik lagi. Tak ilmu tu, weh. Weh pun tak ilmu. Tak ilmu kat ibu hayah hitam, weh, pau. Ha, tu tak ilmu, habis kanu aku. Gini pula dah pun. Oh, Allah rajin lah. Ayah. Yeah. Tak? Tapi anak pak beradik tak ada siapa dia semaya di rumah. Mak pun tak suruh. Ha, kalau kita tanya gena tak ayah tu. Tahu dia kat royak dah. Kayak budak ni. Ada tak? Kita kena marah. Buat pasal mana pun. Jangan biar ada kita semaya dalam rumah kita. Kerana ada kita semaya dalam rumah kita. Gelap. Gelak tak ada rahmat tu lebih banyak daripada cerah lagi. Sebab kita nak gerak kena ke mana. Situlah cari makan kita payah. Golik pula mudah kena panah. Gitu tak? Banyak masalah. Baru ni adik-beradik gocoh luar tu. Bubuk duit kena tahulah. Lepas tu bunyi kata ke mana pula tahu. Orang tu tak ada klik mungkin di sedadu dah. Orang tu tak ada klik yang hari benar dah. Setelah udut mana masain dia ke mati dia tahu dah lah. Jadi tak tahu itu, apa ni? Krap keluar kita tak ada kuamsu. Ni buku semaya, nak ayak kata. Ha tu, buku semaya. Orang tak semaya, bila mati orang kita naik kubur, belik. Belik diulah dah. Bila orang klik rumah. Klik sudah, kamu siap dah klik dah. Start tu nakal-nakil, mari dah. Tanya sudah perut, ulagak, mari dah. Beli ula adulah. Tak dengar dah. Beli di ula suja'ul akrab. Ni noyak dalam kubur. Bagi bakit di akhirat esok, masuk neraka sakar. Ni orang kata semaya masuk neraka sakar. Kalau kecek mudah-mudah kata orang kata semaya ni masuk neraka. Ciwit sutai dia neraka. Neraka apa? Tuhan buat ada satu neraka nama dia sakar. Neraka sakar. Hak ni untuk bubuh kita semaya. Ya. Sabit siapa-siapa akhirat esok lagi cari waris kalau tak semaya, cari neraka tu. Temung cerak dah. Ha, kalau kita masuk surga, okay? Adalah sepupu kita sore malah. Oh, malah lah. Duk tak dunia nak gocok kita suruh semaya. Akhirat esok kita hanya melekat. Ni ke neraka sakar, melekat. Ha. Boleh tak kena tangkap waris ku dah sore? Mu tahu mana? Ya tak semaya. Ha, tak semaya dia ni lagi. Tu tengok tu. Tengok pak dia cakap, ha, aku tak leh, aku tak ada pun dah. Aduh, lagu aku tak ada dah. Ha, tu lah kedua ayat. Itu eh, itu nak baca aku, aku ingat. Gana? Maksud neraka sakar. Ni, neraka tu duduk sumak puak tak semaya saja. Orang lain tak masuk. Masuk tak semaya. Ni Tuhan duduk royak dalam Quran dia. Ni hamba dia royak, ni Tuhan dia royak, Nabi dia royak.
Tuhan kata kena. Masalakakum fi saqar. Masalakakum fi saqar. Malaikat dia tengok orang ramai masuk neraka saqar, dia pun tanya. Ni ayat ni. Kena ayat. Malaikat tengok orang ramai lah yang berderu-deru-deru jalan masuk neraka saqar. Adullah. Nah, malaikat bertanya pak ni. Hei, kena kau pak demo nampak ramai sangat masuk neraka saqar ni? Haa, tu masa kita kata lah. Fok dia pun jawab. Qalu lam naku minal musallin. Tu dalam Quran kata. Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka itu. Yang jawab mereka itu. Lam naku minal musallin. Aku dulu kau duduk di dunia dulu ku tak semayah. Tu ya ayat tu aku dulu tak semayah, tak semayah. Tapi aku masuk neraka saqar. Hani nak ayat pada fuak kita sebab tu. Kalau kita sayah ke anak nak masuk syurga sekali, ya semayah. Mereka kita nak masuk syurga, ya nak masuk neraka. Ha tak apa lah. Tak sahui semayah. Ui kaya tu ui banyak. Ha ni nak ayat tu. Ingat boleh. Ni tu hari ayat sedih kita. Kerana semayah ni penting sekali. Hani nak ayat. Bawa Nabi tak boleh duduk di Mekah hari itu, Nabi hunuh pergi ke Madinah. Hari hunuh pergi mana? Nabi semayah lagi. Duduk semayah lagi. Semayah Mekah 3 tahun. Semayah Mekah 3 tahun. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Tahun yang ke-10 tu naik Isra Mikraj. Waktu turun semayah. Tahun 11, 12, 13. 13 kali duduk dah. 3 tahun duduk semayah dah. Tapi dia mau nak kerat kok Nabi kita. Nabi kita hunduh pergi Madinah. Pergi Madinah, siapa Madinah? Dia semaya ya. Bawa masuk tahun yang kedua tu lah. Baru turun ayat poso. Jadi semaya dengan poso ni tikahnya lebih kurang 5 tahun. Dulu semaya pada poso. Lepas poso tu, akhir poso tu, baru turun zakat pula. Sikit sekali hukum di masa dulu. Hatu nak ayat atau di masa Rasulullah. Bawa Nabi duduk di Madinah tahun yang kedua dah. Tahun mula-mula duduk semayah. Bawa tahun yang kedua siapa boleh Syakbah. Bila siapa boleh Syakbah, Jibra'il mari baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra. Tu ayat puasa. Hadu bulan Syaban turun. Lebih kurang atas silap apa gak 410. Tepat 10 bulan Syaban 16. Dengan Syakban, turun ayat tadi. Tahun yang kedua daripada hijrah. Tu no ayat tu. Bos 40, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 30, 1 Ramadan. Poso sekali. Rem poso. Jadi semaya dulu pada poso, 5 tahun. Poso baru nak mula, semaya dah 5 tahun dah semaya. Ha ni moci-moci no ayat kata semaya ni lebih. Ah ha, sebab tu di hari ni kita ingat pada Nabi kita, kita jangan terlupa semaya. Jangan terlupa selawat pada dia. Jangan terlupalah masjid kerana Nabi kita mula-mula buat masjid. Nabi dalam perjalanan ni hijrah nak pergi Madinah tu. Tak sampai lagi Madinah, tapi tak jauh lah. Nabi buat dulu masjid, iaitu nama Masjid Quba. Bukan Quba. Masjid Quba. Tu Nabi buat sejik mula-mula. Itulah sejik hak sulung tangi Nabi kita. Nabi jalan mari hijrah ke Madinah. Tak ada siapa lagi. Nabi buat Masjid Quba tengah jalan. Nabi duduk berapa hari situ? Tak silap berapa? 5 hari. Bawa pagi jemaah. Nabi tubik di Quba. Nabi jalan di Madinah. Siapa di Madinah? Orang okay, menyambut Nabi kita. Tola'al badru alaina. Pakat menasik. Pakat puji Nabi kita. Pakat bergenai. Tolak Nabi kita.
Tu kemuliaan Nabi kita. Nabi kita duduk di rumah orang tua kelamin Abu Ayyub Al-Ansari. Duduk situ sebulan Abu Ayyub duduk pegang Nabi kita. Maka lepas pada sebulan Nabi kita beli tanah buat Masjid Madinah. Tu Masjid Madinah hari ni tu. Nabi beli dengan duit dia. Tanah tu hak anak yatim dua beradik, Suhail dengan Suhal. Hani Naya kata, Nabi kita buat masjid. Jadi Naya kata dalam Islam ni, masjid pun penting juga. Karena masjid tempat semayah. Sebab tu kita malam ni ingat molek. Kena pakat penuh masjid. Weh. Tu. Pakat penuh masjid. Ni masjid, Allahu Akbar. Masa Nabi duduk di Madinah, tahu tak boci-moci. Bila Bilal Ibn Rabah, dia ber. Naik tah menara Masjid Madinah, dia ber. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang dengar suara Bilal. Tak ada speaker, dengan mulut. Orang dengar suara Bilal pakak hum-hum. Baru semaya. Lima waktu nak ayat semaya waktu. Semaya waktu supaya semaya jemaah lima waktu. Ketak, 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 ketak masjid. Orang ada kedah, bunyi-bunyi-bunyi-bunyi, tak katuk dah kedah. Pakai tinggal itu kedah. Rumah orang tinggal itu dah. Tak katuk dah rumah. Ni nak ayat itu amannya. Comelnya, tak ada orang curi. Tu nak ayat itu. Mari semaya. Semaya jemaah, tamadah ni sebab semaya jemaah lima waktu. Kita la ilaha illallah. Semaya subuh ni orang. Okay? Pani pula pun. Hak tiga selena. Nak sampai sejik tiga kali beradu. Lelah. Ada ambil hubat di anamai dua bulan sekali. Juga, weh, siapa sejik juga. Jangan komat lagi. Jangan gaduh komat. Kita ada kalau komat gaduh-gaduh, nak menyawa tak lepas. Itu nak ya. Allahu Akbar. Dah, orang kita. Allah belah lah sejik orang kita. Geno kita jadi gitu, masa Nabi tak jadi gitu. Hani nak ya ke? Apa boleh kita begitu? Nak royak kata masa Nabi nak boleh agama payah. Sebab tu dia berasa saya. Tidak. Nak boleh Islam ni. Nak boleh milik Islam ni. Bukan mudah orang semua tokong lah kok. Nabi berdakwah sampai bela diri dekat-dekat nak mati orang nak bunuh. Nabi mari duduk di Madinah 8 tahun 83 kali peperangan. Tu nak ayat kata Nabi kita. Bila Nabi hulur mari duduk Madinah perang dah, perang, 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 perang. Berapa tu? 8 tahun duduk di Madinah 83 kali perang. Oh, ramai 3 kali dah 83. Ha Nabi masuk perang sendiri dalam pedang. Dalam medan perang, cabik Nabi cabut pedang dia pyeng. Yep, yep, yep. Berapa? 27 kali. Tu Nabi perang sendiri 27 kali. Ni nak ayat tu perang banyak sungguh Nabi. Berapa boleh perang banyak? Karena orang Abu Jahal kafir, dia serahlah. Tak sewi ada Nabi Muhammad. Tak sewi ada agama Islam. Ha ni masa dulu lagi dah orang beci ke Islam. Orang beci ke Islam masa Nabi Muhammad lagi. Bukan Nabi, masa kita dah. Lah ni tak nak kecek lah orang beci ke orang Islam. Nah, kerana Yahudi dia orang pensok moh. Nak nyanyi ke orang Islam. Nak ayak tu. Nak punah orang Islam. Ni nak ayak kata orang Yahudi. Tu. Hatu nak ayak. Sebab tu masa Nabi dia jaga agama kuat. Kerana dia sayang nak jaga agama. Kerana dia payah. Kita ni tak boleh Islam free. Kita ni boleh Islam free. Kita bisa free dengan pihak dia? Tak ada. Makan nasi menambah. Cicah poyok. Wajirin, wajirin kepala humbuk. Kham, 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 kham. Buh, kham, 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 kham.
Bawa kenyir ke. Tak tengok ke batas. Tak, dekat. Allah. Kenyir lah kita. Kita boleh islepri. Sabit tu kita tak pasal sayang. Supaya anak ngapak lah. Anak dengan mak. Masa pok dengan mak dulu nak buat sungkrok dekat weh gi ambil tanah di Nestan, awak kebong. Tebal cerai. Tebal cerai masa tu tak ada ingin gaji. Tebal dengan kapok belitung. Tebal takok tak butuh. Pok kayu pun besar-besar perut lemu. Besar-besar ring kereta, ring motor sepohon-sepohon. Pahinya gaji tak dok jamin dulu. Tebal takut-takut nanti angin mari. Bawa angin mari ribut kena. Pum. Baru terbalik. Tu orang jamin dulu nak ayat tebal cerai nak buat kebun. Susah tak susah. Bawa terbalik pula. Batai kayu dia tak laku sepuluh kering. Katalah nak bakar weh habis nak tanding kita. Nak buat sungkrok nak tanding kita. Tu bakar tu. Katil tu. Pak katil pula. Batal kayu besar. Allah. Tak gaji ke apa? Gaji katil panggil. Bining dia lening. Tak laki dia lening. Ah, kerek. 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 Nak putus katil-katil. Nak bakar batal kayu tu. Susahlah. Nak boleh 15 rai. 20 rai. Okey tua dulu. Nah. Bo boleh siap dah ya tani deria gatik tani getah gatik tani nako gatik tani cepedok gatik dalam getah tu. Bo dekat ya nak mati ya tak kena. Mak we nak share ke mak ni. Dah we mati mak jangan jual deh tanah kok di menesta mak deh. Allah we nak boleh hok tu kok we ingat sampai bila-bila. Tanyo mak munglah mak. Mamu tu kecing kuning mah. Weh ni kecing merah mau. Nak boleh 15 rai ni. Susah mak weh. Wak nasi bekar dulu mah. Nak boleh kebun tu mak. Oh janganlah mak. Weh nak weh anak mak makan. Cucu mak makan. Jangan duk jual mak deh. Weh besar ke mak deh. Jangan jual lah. Weh susah nak boleh tu. 15 rai tu susah mak. Jangan dulu mak. Orang tua yang besar. Bapa orang tua besar. Kerana dia nak boleh payah. Dia tak siwi jual. Kerana dia payah. Dia ingat sejarah wak kebun tu sekelamin. Bawa nasi bekah. Bawa beras bekah. Nak dia tu makan. Makan dengan sambal. Makan dengan budu. Ya. Tak ada lauk-lauk. Sup serati tak ada. Tu nak boleh ke tanah. Nak boleh ke boleh wak sungkrak. Dekat nak mati dia besar. Kerana dia jangan siwi jual. Nak tinggal ke anak cucu dia sampai ke cicit dia boleh makan. Tu tua. Pasal apa boleh dia tu besar sangat? Kerana dia letih. Dia letih. Anak bocik dia mati tak ada sampai setahun. 8 bulan. Tidak. 8 bulan jual kerak hocik dia besar. Haa. Hocik dia besar tu 8 bulan dia jual dah. Pasal apa anak dia jual? Kerana dia boleh seni. Tidak. Dia boleh dengan seni, sabik dia jual. Cuba dia letih juga, dia tak jual. Berangat orang seni lagu tu dah. Supaya itulah Nabi nak boleh Islam di masa dia. Banyak mana sahabat-sahabat gugur di medan perang. Banyak mana syuhada-syuhada. Para-para sahabat Nabi cuba tengok di Madinah. Cuba tengok di Bukit Uhud. Kubur para-para syuhadak dalam pagar semua tu. Orang mati syahid belakang tanah situ tu. Berguling semua dengan batang pisah dah. Kena tikai dia orang kapi nak ya tu. Sebab tu Nabi dia sayang jaga agama. Sebab tu bila dengar orang bel dia selalu gidah. Kerana dia nak boleh jaga payah. Dia boleh dah dia pergi kemah. Kita dah. Kita boleh peri. Mereka dia nak buat kita dah lapar. Kita salah segitu. Sabit kita kena bodoh, demo malah lagi. Tipu di setan lagi, tipu di manusia lagi, tipu di harta lagi. Galik segala-gala. Tak ada utama dah. Ha, tak ada utama dah semaya kita. Tak jaga ibadah kita. Pasal kita boleh peri.
Cuba kita boleh letih juga. Ha jangan tanyalah. Hana ya dah. Dari mana kata kita ni boleh free tak saya? Cuba tengok kereta Toyota Rewo kita. Hak kita beli pasal kena. Hak kita beli Toyota Rewo. Haye dah mai ko pala tu kita tengok dah. Takut terjejah atas pala goreh. Kena berasa saya dah. Kalau haye tu kok rewo dekat kepala. Tak lama haye tu. Mau. Style bunyi tiu. Oh, tak apa-apa. Susuh dah banyak tu. Harai bunyi. Hirup sudah, wasap gerak dah. Haa, hayih hok kerja atas kepala kereta baru dia. Kena semelih dah. Apa-apa tu? Dia saya kereta kerana dia bayar. Dia beli, dia bayar. Dia saya lah. Haa, ni nak ayat tu. Tapi agama kita, kita boleh islah. Kita boleh islah kita sini dengan peri. Sabit tu tak berasa saya. Bahasa nak wak mosiak. Bahasa nak gelinyah, pakat gelinyah. Hodok zinah. Hodok main karaoke. Hodok pergi masjid pun cilik. Pah mata. Ha, ni nak ayat tak bahasa saya. Sejik kosong. Nak boleh sebaris tu lah. Hari tu guru mari. Tu guru ngajar seminggu sekali juga. Weh, habis lila tu guru. Dan demikian itu. Tidak, tak nampak kela pada kau. Tiga kali dan tu baik aliyawasi. Dan bermula. Dan jika memperolehi yang demikian itu. Bo minggu yang kelapa. Ada ni orang. Mula-mula tu bunyi kata ni puluh. Kotino 40, jatuh 20. Selo sambung buat jatuh. Bo sabar minggu yang kelapa. Tengok ada 18 orang. Bo minggu yang ke-12, ada ni. Bo tu guna klik. Tu ime tak apa, minggu tak apa-apa hari lah. Bapa tanya gino. Gino dia ime, duit sejik lebih dah. Gino himbo, pergi kata guru. Duit je. Panak butik siapa dia ada ni orang dah buat. Ada, nak beri duit kata guru, buat apa minyak kereta. Tak cukup dah. Kata duit sejik hari jumpa, habis. Haning orang kita nak ayak tu, tak ada sungguh gabung kata. Tanya sore tu nak surga lah ke. Demo kena weh, surga. Demo, apa surga juga. Demo, surga tak? Sejik, dah. Dia maksud goceh dia buat. Itu nak ayak tu orang kita. Ni sebab tu. Sebab tu hari ni kita kena pertenang ibadat kita. Ni kita ingat kepada Rasulullah, hiduplah apa yang dia bawa. Tidak. Kita ingat cinta kepada Rasulullah, kita hayatilah apa yang dia ajak kita. Apa yang dia bawa, kita lakukan sepenuh-penuhnya. Lebih-lebih lagi semaya jemaah, mengaji ilmu agama, banyak beribadah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni baru kita berjaya. Ni. Ha ni nak ayat tak ada dah. Kata lagu tu tak nak kecek. Susah bukan mudah syurga ni. Pada dekat nak mati ya kita ni teruk dah. Hari yang kita nak mati roh kita nak tubik tu pun habis-habis dah. Habis jatuh habis tino dah. Tu nak ayat tertika kita ajar mengucap di telinga kita ni. Hari tu habis dah moci-moci. Oh, nak ayat kata. Tak usah kata duduk di kubur. Tak usah kata kita duduk pada masyar. Hari kita nak berpisah dengan ahli keluarga kita. Hari yang kita nak amla ciwit kita kerang sutai. Orang nak usung pada kita nak pergi kamuh. Nak pergi kamuh kubur. Roh kita winjang, kita berjalan sekali dengan orang mengusung. Hari tu habis-habis dahsyat dah moci. Bah ketika orang ada ajar mengucap la ilaha illallah. Kita duduk lagu mana ketika tu? Lagu mana kita tu? Hal lepas-lepas lagu mana? Kita duduk letih. Apa dia letih? Dia tarik nafas. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Tu nak ayat tu di saat-saat kita nak pergi dah tu. Tu nak bebas dah, nak bebas dah. Nak bebas dengan anak-anak, nak bebas dengan bini, nak bebas dengan lelaki dah. Tu nak ayat tu apa panggil? Week nanti sutai. Ingat molek, week nanti sutai. Kita nak amla dah, amla dah. Kalau kita boleh dengar winjan kita amla hari dia nak pergi tu baik pada rumah. Orang kampung kalau boleh dengar belaka teriak habis di kampung. Teriak habis di kampung. Dia tak sigi. Dia tak sigi ya saya rumah dia. Dia tak sigi ya saya kat anak-anak dia. Harus dia tak sigi, tak sigi. Tapi tu hai tak benar dah. Mung kena pergi semata dah. Aku janji dengan mung dah. Tu terpaksa dia kena pergi. Campin. Ni nak ayat tak kita. Sebab tu kalau kita dengar dia duduk kita kak. Kalau tu lelaki dia bebas dah. Memang aku nak pergi dah. Memang. Mudahlah dengan anak-anak memang. Mu tengok kata anak tu ngaji molek. Memang aku nak pergi dah. Memang aku nak pergi dah. Aku tak boleh duduk dah dengan mu memang. Memang maaf. Maaf kat aku. Maaf. Maaf. Memang maaf. Nyok. Nyok. Nak pergi dah. Orang usung menanyak dia pergi dah. Jalan sekali dah. Orang usung banyak sekali dengan winjan kita sekali dah. Ni nak ayat hari mati kita nak ayat tu nak ayat tu. Siapa-siapa pun lagu tu. Hari orang pikul mayat di kubur tu. Sekali dengan winjan kita dah. Roh kita pergi sekali. Dia cokoh tepi kubur tu. Tu nak ayat tu. Dia tengok belakang. Dia kenal belakang. Siapa dia mari atas kubur. Siapa dia ada bila kubur. Siapa dia waktu mayat dia. Siapa dia jadi tu imej semayat. Tu pakai mana semayat. Dia tahu belakang. Dia tengok belakang. Tu. Tu nak ayat tu hari kita mati. Maci-maci tak ada dah. Allah belahlah hari tu nak pergi. Nak pergi apa ni berpisah. Kita nak pergi ngata orang pergi ke Mekah. Oh, teriak yang serebeh dah kita. Orang nak pergi Mekah nak kelik pula. Tapi Allah dasarnya teriak. Berdakat stoko. Maaf ti. Maaf. Maaf komik kati. Maaf komik kati. Weh maaf kawai kati lah. Weh kapung teriak kita. Padahal pergi ngata nak pergi ke Mekah ya. Ni kita nak pergi tak kelik sampai bila-bila dah. Kita tak klik sampai bila-bila dah pergi. Nak ayat tu habis. Habis susuk. Susuk huacai nak ayat tu. Tak ada dalam jalan ciwik kita. Maka kita sore lah tanggungjawabnya. Kalau masuk dalam kubur seni, maka seni kita sore. Kalau tak seni, susah sore-sore. Tak ada siapa dia dengar sore habuk. Sore pun tak ada dia dengar. Kita dengar malaikat lah. Kalau kita susah, kena tapak, kena godek, kena gapo. Adulah, adulah, adulah. Tolong, mek sakit, mek sakit. Aduh, sakitnya, aduh, sakitnya. Anak tak dengar. Tak ada siapa dia dengar. Sebab tu Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Anak soleh ni, walaupun tak dengar, dia berdoa semua. Doa semua. Bahkan dia nak minggu, nak hari, dia pergi kubur mek dia, cik dia. Dia pergi berdoa, ya Allah, Tuhan ku. Apun dah dosa ku, ya Allah, dan dosa dua ibu bapa ku ni, ya Allah. Dosa cikku, mekku ni, ya Allah. Kudu dikubur dia ni, ya Allah. Muapunlah dosa dia kalau ada lagi, ya Allah. Kalau muda seksa dia, ya Allah. Muakaklah seksa dia, ya Allah. Aku ni anak dia, ya Allah. Aku tak leh, tak ada. Aku nak bayar hutang dia, ya Allah. Dia mati dulu, ya Allah. Aku ingatlah, dia susah, dia beranak aku, ya Allah. Dia mengasuhku, ya Allah. Aku tinggal, nak balas budi tak ada Allah, ya Allah. Aku ni anak dia, ya Allah. Aku nak minta padamu, apunlah dosa ayahku, ya Allah. Dosa cikku ni, ya Allah. Dosa mekku ni, ya Allah. Ya Allah, dia mengasuhku, ya Allah, letihnya, ya Allah. Tak ada dah benda lain, ya Allah. Sapalah balakul wallah, saat ini, ya Allah. Aku baca 10 kali, ya Allah. Kepada roh cikku, mekku, ya Allah. Musapalah, ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyaknya, ya Allah. Kepada dua ibu bapa ku, ya Allah. Ni kita boleh kubur bila anak kita berdoa lagu tu. Allah pujunya. Tapi kata ada siapa dia berdoa, dia duduk ngepek lah kubur. Duk mana habis ni, 4-5 beradik tak ada siapa hatta ke mek ni. Geno mek tak ada boleh makan gapo kering ketung mek ni. Dia cokoh mek kita nanti pahala. Kita tak ada sedekah tak. Tak ada baca kulhu Allah tak wik dia. Tak ada doa tak pada dia. Hani nak ayak. Nabi dia ayak kata orang mayak dalam kubur ni dua perkara je nak. Nabi kata, innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis. Mayak dalam kubur supaya lemah air dah Nabi kata. Bila tak cukup amalan supaya lemah air macik-macik. Apa dia minta tolong? Orang lemah air dia minta tolong. Dia orang lemah kubur dia minta tolong juga.
Pasti Nabi kata yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi, duk tunggu doa daripada orang hidup. Duk tunggu doa daripada kita ni. Sebab tu kita pergi kubur kita minta apa belaka, doa belaka kita. Bukan cik itu saja dak, mek saja muslimin muslimat. Orang Islam semua ahli kubur. Hani, gena kita buat aku tu. Kedah ada mayat hok mana tok waris dia tak biasa. Tak biasa, tak biasa apa. Mek dia mati, anak hidup mana sehari ni. Tak ada siapa dia main jengok, tengok dah kubur cik ya, mek ya. Nak yang terpala tak sabar dah. Ha, kita tolong wui pala kita. Tolong bagi kepada pala kita. Ada. Tu Nabi ayat, au sadaqatillahu. Mayak lah kubur nak tunggu sedekah kita. Duk tunggu sedekah kita. Jadi nak pala sedekah, kita sedekah katilah barang kita. Dekah duit kau, ya Allah. Siapalah pahala aku sedekah 50 kok ni, ya Allah. Aku khairat tak ni, ya Allah. Kau sani, boleh tinggal ni. Siapalah pada roh cikku, mekku, ya Allah. Dia sukalah bila kita uji dia. Ni nak ya kata. Dia tak boleh makan ada nasi. Dia tak boleh makan ada tepung. Dia makan pahala. Siapalah pahala. Dan doa pada ni. Ni Nabi ya kata ke dalam kubur nak dua kali ni. Sebab tu anak soleh ni lah. Yang sentiasa dia. Dia berdoa kepada dua ibu bapa dalam kubur. Sebab tu Nabi suruh tinggal anak soleh kat ni dah ni. Nak ui pakat anak tu doa kepada dua ibu bapa. Tak boleh duduk dah. Lon ni ambo duduk royak ni. Dia mau tak mati lagi. Wak tak kari. Wak lembu kenyi. Dia mau duduk dalam kubur ni. Dia mau tahu lah ambo royak ni. Dia mau duduk dalam kubur ni royak tu. Tahulah. Ni ambo royak tahu mek kita dalam kubur macam kita. Sikit lagi kita sendiri duduk dalam kubur. Kita akan ngepek ke anak kita hari ni. Ni nak ya tu penting tak penting benda ni. Sebab tu pisahlah anak kita ni. We jadi anak-anak yang soleh. Karena dia boleh tolong kita dunia dan akhirat. Ini kebahagiaan eh. Hak kita nak sekali dunia akhirat. Ni kaca kita kerja tinggal ke anak. Ni kita tinggal ke anak. Ada setengah orang tu duit saya tinggal ke anak sampai tak khairat. Orang minta khairat tak khairat. Tahu ke anak dia. Boh tahu ke anak dia kaya. Anak dia suka bu. Anak dia jual habis licin. Haning rugi sekali kita hidup. Sebab tu hari ni kita kena banyak berjariah. Kita kena banyak lah. Apa ni? Buat amal ibadat. Supaya kita dapat guna di akhirat lagi akan datang. Ha, tak agak dah hamba pun. Padahlah. Ha, tu dia. Pukul sebelah bermulai. Neh. Ha, ha, ha. Ha, hamba rasa cakap ni lah malam ni ibu-ibu ayah. Ya, deh. Ah, pasal hamba ni tiga terik sehari-hari. Tiga, hamba tiga. Pagi tengah hari malam. Pagi tengah hari malam. Pagi tengah hari malam. Supo telah ubat dah. Ah, ni hok kerang sisam lew. Ah, hamba sehari-hari kena cedek. Ni je, tujuh je, kecek saja. Ah, jang noi hok cumbu. Kadang-kadang naik sampai tiga jet lebih tu. Sepak-sepak nak ya tu. Ha ni ngaya. Ha itulah ibu-ibu ayah ya alhamdulillah. Ya mau boleh sampai sini alhamdulillah. Satunya silaturahim. Eh silaturahim besar sekali. Eh erat kita sesama saudara kita. Ha yang keduanya ambo boleh mari pesan ni sikit sebanyak tetek ugamu. Jangan makna dengan ugamu. Kita orang Islam ni kerana kita Tuhan koci kena mati. Bila mati kan nak seni akhirat esok kena wi kaya pahala. Nak buat geno nak wi pahala kita tu kaya. Belah lah tak kaya duit pun tak apa kaya pahala. Nama kata dia tu sesak motong ketah orang ya tak apa tapi ibadat dia banyak. Dia berhingatik apa ni kaya pahala. Duit tak ada. Sesak hidup dunia tapi berjaya mata esok kaya mu. Hani kita nak kaya lagu tu noyak tu. Kita nak kaya dunia tak ada jalan dah kita. Tak ada jalan dah tu. Hewanya ni tak kaya dah. Kita tak ada ni dah. Tapi akhirat esok kita nak kaya boleh. Buklah lah ni wak amal ibadat. Sebagaimana ambo ayat tadi Nabi Ibrahim pesan. Suruh wak kebun di akhirat esok tu banyak sikit. Banyak dah wak kebun di akhirat esok. Gapa kebun tu? Katalah subhanallah. Walhamdulillah.
wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali kata sepokok kayu. Sekali kata sepohong di syurga tu hewi tumbuh syahlah dah. Lepas tu tak mampu pas bila-bila wala tuwe tak cara di atas dunia sekalipun. Tak ada suruh melekat gede jambuh baja dah. Karena tak karena tanah syurga itu subur. Subur tanah syurga naja. Tanah baja, tanah tak kena gaduh dengan sulak-sulak mampuh dah dah. Ha, sebab itulah kita dah hari ni neh masing-masing kita pakak berkosi, pakak buat pakaknya puak kita dalam kampung kita ni bersatu padu. Ha, carilah benda kebaikan kepada kita. Jangan duduk pakak balah jangan. Jangan tak ada labo sikit bu. Orang okay, balah ni tak ada labo. Orang okay, benih tak ada tak boleh gapo nama. Tak ada orang okay, wirawan dak benih pun. Tak ada cerita balah dia tu pakak benih weh. Gena nak apa hari tu jeng nak wirmu. Tak ada, tak ada, tak ada. Ha, sebab tu jangan tak ada pedas sikit bu kita balah. Kita pakak saya kasih saya lah buat kita. Ha, kerana kita sesama saudara seugamo. Ha, walau bukanlah setitih baris tapi seugamo kita. Ha, ni nak ayat tak orang mukmin sejati. Kita kena kasih sayang kepada sesama kita. Jangan buat zoling sama kita yang buat nyanyu. Nak boleh. Sama kita yang buat nyanyu. Sakit hati sama mana jangan buat nyanyu. Ada setengah orang yang ambil anak kerak buat Shanghai main kena. Tu nak ayat tu. Ada juga orang kita. Ambil minyak mati bunuh. Kanir debu orang mapuh. Hatta setan nak ayat tu. Siapa selerak tabuk orang. Ingat boleh. Tu hada. Tu hada kelepak orang ni ke dalam neraka akhirat esok. Tuhan akan lepak orang dalam neraka esok. Ning orang dia main hatu setan no, ayat tu. Dia main kumantong. Ha, orang ni temunglah lagi ke datang. Ha, sebab tu ingat molek kita orang selai ni. Nah, tahunya hari kita nak mati. No, ayat tak nak mati kita tanya hari. Mungkin dia cari kumantong, dia cari gapa, dia kena orang. Mu nak mati, mu ingat tak mu nak mati, mu nak terima gapa nama. Ingat mu nak mati esok, mu nak terima gapa. Mu cekak dah duduk lepi siapa selama-lama. Mu duduk orang bakar mu selama-lama, mu tahir dah. Ha, mu boleh tahulah. Ha, sebab tu jangan siapa dia angin. Ingat molek. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ha, ni ayat tu. Itulah pesan ni ambo pada malam ni. Nah, insyaAllah semoga berguna sekali. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Apa yang tak comel, tak molek itu kelemahan daripada diri ambo sendiri. Maka sebelum akhir ini, sekali lagi yang berterima kasih kepada tuan rumah lah. Tu imej kita, tu khatib, tu bila dan kanak-kanakan semua. Juga tu nebel, pucuai, ceroboh, poroso. Dan juga kepada perataan kita dan juga kepada soco kita. Dan kepada obotoh tepatai masing-masing, no, ayat kata. Maka malam ini, Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang mana dia lanjut lagi umur kita sehari dua. Boleh kita belajar, boleh kita dengar, boleh kita suka dan serenak dengan anak pinak kita selagi mana kita tak mati di hari ini. Tuhan bagi kesihatan kepada kita. Tuhan beri taufik dan hidayah kepada kita. Banyaklah kita buat amal ibadat. Rajinlah semayah kita. Ajarlah anak kita semayah. Dan jagalah semayah kawan anak cucu kita, menantu kita. Semoga kita dapat pedah di akhirat esok. Kita bahagia selama-lama, duduklah syurga esok. Dengan tidak ada mati, tidak ada letih, tidak ada huduh. Jangok bila-bila, siapa bila-bila. Tak mati, siapa bila-bila. Muda, siapa bila-bila. Tak ada penyakit, sahabat, siapa bila-bila. Ini nikmat yang paling besar sekali kita nak jumpa di akhirat lagi ke datang. Tunggulah kebaikan. Tunggulah amalan-amalan baik kita. Buat we banyak ikhlas dengan Allah Ta'ala. Jangan duduk menunjuk korang. Jangan nak ambil ik korang. Jangan nak uyak orang tengok. Jangan nak uyak-uyak puji. Buat kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Itulah saja. Amba boleh pesan pada malam ni. Nah, kepada adik kakak, saudara-saudari kita. Pada malam ni. Di nipi kulit ni. Maka di akhir ni amba sudahi. Dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala dhallan illa hadaitah, wala faqiran illa aghnaitah, wala jahilan illa 'allamtah, wala dainan illa qadaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.